قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث والأربعون الباب الثالث تنين باب الثالث سكابين طلق والأربعون باب الفقلوه di mikdaril jinanis di mikdaril jinan igalim panika igalim petok penyakitnya suaranya saya petok. Qala ajabu wahbun basir wahbun Anallahu sangkana kusti Allah khalaqa manika tetiaki basara kusti Allah al-jannata dari suarga yawma khalqiha idalam arah atetiaki basara kusti Allah khalaqal jannah atetiaki basara kusti Allah da khalaqal jannah arduha ini lebera jannah ini lebera jannah ka ardis sama manika agati lebera banyak-banyak langit wal ardi ban bumi watuluha batini lancengah jannah la ya'lamuhu panika tade sing ngoni iki dan tuluhu ahadun basaratum situm illallah amin kusti Allah fa idza kana maka idza lam nalikana badda yaumul qiyamati kanapa hari kiamat zahabtu panika elang al-ardun panapa banyak-banyak bumi as-sab'a sekapeng petok wassamawat timan banyak-banyak langit as-sab'a sekapeng petok wasorok wasorok batati wasara batati mauduhuma panapa kenang-kenang
semua mana pajak semua atau berdua ahlaha da ahli jannah, ahlaha da ahli jannah wal jannah wal jinanu, wal jinanu kini banyak-banyak suarga kulluha sakapina suarga ma idatun mi'atun panika satos derajat banyak-banyak derajat mati ini perkara baina derajatain mati ini perkara baina derajatain derajatain dalam antarana banyak-banyak dalam antarana dua derajat khomsami'atin panika memaratos am banyak-banyak tahun anharuha tini banyak-banyak songaya jinan tini banyak-banyak songaya jinan jariyatun panika akhidi jariyatun panika akhidi Wa asmaruha dan kini banyak-banyak buah najinan madri mutadalliyatun panika akantok fiha idalam jinan akantok fiha idalam jinan ma tashtahi ma kini perkara su banyak-banyak akeh panapa banyak-banyak ateh watalat ben nyaman al-a'yun panapa banyak-banyak mata fiha idalam jinan fiha panikah idalam jinan azwajun tini banyak-banyak bini azwajun tini banyak-banyak zaud mutahharatun say sucek minal huril ain dari banyak-banyak bidadari dari banyak-banyak bidadari qalaquhunna atatiyakida azwaj atatiyakida azwaj Allah taala masyarakat Allah taala min nur karena hunna akati saungkunna agati seungkun azwaj al-yakut panikah dari yakut bermarjan atau karang-karang yang indah karang-karang sebagus fihinna dalam saban-saban jinah qasiratun tinin banyak-banyak qasiratun tarf tinin banyak-banyak nundung peninggal banyak-banyak nundung peninggal anugaini azwajihinah dari selainah lakinah banyak-banyak lakinah azwaj falayangdurna maka tak ningal pasara azwaj maka tak ninggal pasaran azwaj ila ahadin maring salah situngan siwahu saya selainah azwajuhunna saya selain azwajuhunna lam yakma anasun pasaran banyak-banyak manusah qablahu di dalam sebelumah banyak-banyak
ahli di dalam sebelumah ahlil jannah, ahlul jannah. Jadi dalam sebelumah ahlul jannah. Wala jannatan. Qoblahum ahlul jannah wala jannatan. Tegesa ahlul jannah. Kulama dalam saban-saban perkara aso biha ajima dak zaud ajima dak zaud zauduha panapa lakena azwaj panapa lakena azwaj wajah Tuhan maka nemu pasera zaujuha dan azwaj nemu pasera zaujuha dan azwaj bikron hale praben wa alaiha dan mereka atas azwaj walaiha dan panik atas azwaj sab'una tinin betombolo halatan banyak-banyak angkuyan tinin banyak-banyak angkuyan tinin angkuyan wa kullu hala tinin saben-saben angkuyan laha panik ikan di halah laha panik ikan di halah launun tinin warna Hamaluha tinim nibah halah akhafu panika hamalah nibah utaba ngangkui halah ngangkui-ngangkuian akhafu panika lebih demang akhafu panika lebih demang alaiha atas akhafu panika lebih demang alaiha atas azwaj min sya'rati dari obu min sya'rati dari obu fi badaniha idalem bagi sama azwaj tolang som tak ada azwaj tolang som tak ada atau iya apa azwaj min warahi Min warai lahmiha dari ningaleh terkina azwaj dari ningaleh kata ajding terkina azwaj wa admuha bentolonga azwaj wa khaladha ban qala'in azwaj kama akati perkara kama akati perkara ya roh ningale asyarabun panapa ain al-ahmar syak berna merah al-ahmar syak berna merah minas zujaji dari kaca minaz zujaji dari kaca al-ahdar hijau al-ahdar sebenarnya hijau wasyarab ban banyak-banyak minuman al-ahmar semira bernemira al-ahmar sebenarnya merah minaz zujaji dari kaca al-abyad berna putih Roksahunna tining cedaka azwaj tining cedaka azwaj maklanatun panika hias dari kalaban intan m
marsu'ah se'i hias, se'i hias bil ya bil yawaki kalaben banyak-banyak yakut. Jelaskan tentang kira-kira atau keadaan, tentang keadaan, keadaan surga yang tujuh. Keadaan surga yang tujuh, jadi surga ada tujuh. Di sini akan menjelaskan tentang keadaan surga-surga yang tujuh tersebut. Qala wa inna Allah ila akhirih. Di Wahab, Wahab berkata, sesungguhnya, sesungguhnya Allah, Allah telah menciptakan, sesungguhnya Allah telah menciptakan surga pada hari kejadiannya. Maksudnya surga diciptakan oleh Allah, ya waktu Allah menciptakan, waktu Allah menciptakan. Arduha ka'arbis sama wal ard, ka'arbis sama wal ard. Sedangkan lebar, lebarnya surga, lebarnya surga itu seperti luasnya langit dan bumi. Lebarnya surga seperti luasnya langit dan bumi. Sedangkan panjangnya surga, sedangkan panjangnya surga itu tidak ada yang tahu. Panjangnya surga tidak ada yang tahu illallah, kecuali Allah. Jadi surga, panjangnya surga tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau luasnya, lebarnya, lebarnya surga itu sama dengan lebarnya langit dan bumi. Surga, surga, panjangnya tidak ada yang tahu. Panjangnya surga ini sangat panjang karena ada jatah kan, orang orang A di sini, fulan di sini, fulan di sini, fulan di sini. Jadi panjangnya enggak ada yang bisa mengetahui. Kemudian maka apabila telah datang hari kiamat, apabila telah datang hari kiamat, fa idza kana yaumul kiamah dhahabta al-arduna, ketika hari kiamat ini datang, hilanglah tujuh langit dan tujuh bumi. Langit hilang, bumi hilang. Jadi ketika hari kiamat tidak ada langit, tidak ada bumi. Semuanya telah digulung oleh malaikat yang bertugas diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi semuanya sudah diangkat, air laut sudah tidak ada. Air laut, jadi Allah memerintahkan air laut untuk di apa namanya, dihabiskan, disedot atau dirusak, dirusak air laut, dirusak gunung, dirusak, sehingga air laut sebelum dirusak oleh malaikat, minta izin pada malaikat, minta izin malaikat, saya ingin melihat sesuatu yang indah yang ada di diri saya, di diriku, kata laut, mana gelombangku, mana keindahan-keindahan yang ada di diriku, kata si laut. Sudah enggak ada, karena sudah kiamat. Nah, setelah itu langsung dirusak, dirusak semua oleh malaikat. Ya Allah, Allah yang memerintahkan. Di pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian langit dan juga bumi di hari kiamat sudah tidak ada. Dan keduanya tersebut menjadi apa namanya itu, menjadi peluasan di surga. Jadi maksudnya ditambahkan ke surga sudah bumi. Bumi dan langit sudah diangkat dari bumi ini. Kemudian ya wallahualam ini prosesnya bagaimana, yang jelas sudah diangkat di menjadi sebuah peluasan di surga. Jadi ditambahkan atau bagaimana?
dan memuat jumlah penghuninya surga itu sampai 100 derajat. Luasnya surga itu semuanya 100 derajat. Dan jarak antara derajat satu dengan derajat yang lain itu memperkirakan perjalanan 500 tahun. Jadi setiap derajat dari antara satu surga mempunyai 100 derajat. Satu derajat ke derajat yang nomor dua ini jauhnya, jaraknya sekitar 100 atau 500 tahun perjalanan kalau kita berjalan kaki. Ya, bayangkan saya di sini nyampe mana kira-kira 500 tahun tanpa berhenti. Tanpa berhenti. Kalau nanti sudah sampai di situ 500 tahun, berarti seluas itu. Jaraknya sejauh itu antar derajat satu dengan derajat yang lain. Dan sungai-sungainya mengalir di dalam surga. Buah-buahnya mengalir juga di dalam surga. Sungainya mengalir, buah-buahnya bergantung di atas pohon. Buah-buahnya bergantung di atas pohon, pohon surga. Sungai mengalir, buah bergantung. Segala sesuatu yang diinginkan dan yang menyejukkan atau mengenakan pandangan mata berada di dalamnya. Jadi setiap sesuatu yang enak-enak, sesuatu yang indah-indah dilihat, enak dipandang, itu ada di dalam surga. Apapun itu, kalau misalnya enaknya dilihat, sesuatu yang kita inginkan, misalnya kita pengen apa gitu, pengen makanan yang paling enak khas, misalnya khas Arab Saudi misalnya, langsung ada di surga. Pengen makanan yang enak-enak khas Indonesia, datang makanan yang khas Indonesia, ada, tiba-tiba ada di sana. Kemudian sesuatu yang indah dilihat, apa yang indah dilihat? Anggaplah waktu kita di dunia, kita senang melihat orang pengajian, lihat ulama sedang memberikan tausiah, kita senang. Kita senang ikut sholawatan. Di sana ada, sesuatu yang mengenakan mata. Ini sesuatu yang mengenakan mata dan juga mengenakan mulut kita, mengenakan badan kita, mengenakan pendengaran kita, mengenakan penciuman kita. Semuanya ada di dalam surga, komplit di dalam surga. Tidak perlu kemana-mana. Kalau di dunia kita butuh sesuatu, harus beli. Beli ke tempatnya. Kita mau beli baju baru, harus ke pasar, ke mall. Kita mau beli mau beli makanan yang enak, harus pergi ke tempatnya. Tempatnya di mana? Misalnya tempatnya, makanan ini yang ada hanya di Pontianak, makanan ini yang ada hanya di Jakarta, ya harus ke sana. Kita harus mengeluarkan uang, harus mengeluarkan tenaga, harus, HP saya nggak ada paketnya, semuanya di sana serba enak. Yang jelas kita nggak pengen sesuatu yang enak di dunia yang kita rasakan saat ini, tentunya kita sudah nggak pengen di surga. Karena apa? Karena di surga banyak yang lebih enak, banyak yang lebih indah daripada yang ada di dunia ini. Jadi segala sesuatu yang ada di surga itu melebihi daripada sesuatu yang ada di dunia berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Maksudnya, sesuatu yang kita senangi, kadar kesenangan kita terhadap sesuatu, misalnya sekian. Di surga itu kita lebih bisa menemukan sesuatu yang lebih indah dari hal itu dan lebih mengenakan mata kita, panca indera kita, penglihatan kita, dan lebih mengenakan sesuatu yang apa kita inginkan. Makanan ada, kita ingin mendengarkan sesuatu yang indah. Anggaplah waktu di dunia paling senang mendengarkan qasidah, shalawatan misalnya. Di sana akan lebih indah lagi.
saya pengen punya headset, saya pengen punya handsfree. Yang paling enak, bosnya yang enak ada nanti di surga. Ya segala sesuatu ada di sana. Nah kemudian di dalam surga intinya sesuatu yang enak, sesuatu yang lezat bagi mata ataupun yang lain ada semua di dalam surga. Sekarang di dalam surga, di dalam surga terdapat atau banyak istri-istri yang masih suci, yang masih perawan. Di dalam surga ini banyak istri-istri yang masih suci, berarti yang cewek tidak ikutin, yang cowok aja. Di dalam surga banyak istri yang masih suci, banyak cewek di sana. Banyak cewek gak dosa, ya, mau nyupin, mau ngapain gak dosa di sana. Kalau di dunia kan dosa sama istri kita. Jadi di dalam surga terdapat atau ada banyak istri-istri yang masih suci atau masih perawan. Siapa mereka? Mereka adalah minal huril ain. Mereka adalah bidadari. Mereka adalah seorang bidadari. Jadi pusat bidadari. Ada yang punya bidadari di surga ini ribuan. Jadi setiap bidadari punya tempat di dalam surga atau punya surga masing-masing. Anggaplah andai kata satu orang misalnya punya istri 4 ditaruh dalam satu rumah, tentunya tidak mungkin dikumpulkan dalam satu kamar. Paling tidak kamarnya itu 4. Yang umum istrinya 4, rumahnya 4. Begitu juga bidadari. Gak ada di sana nanti orang cemburu, gak ada. Wah saya cemburu suami saya sama bidadari, gak ada. Malah disuruh, wah abang mau kesana ya silahkan. Senang malah istrinya, karena di sana yang ada soleha gak durhaka istri. Yang ada di sana soleha semua. Nah kemudian istri-istri tersebut atau bidadari tersebut itu diciptakan oleh Allah dari sebuah minator. Khalaqahunna Allah Ta'ala min nur. Allah menciptakan bidadari tersebut dari nur. Dari bidadari itu diciptakan dari nur. Ka'annahunna al-yakut wal marjan. Jadi bagaikan bidadari tersebut diciptakan dari nur, dari nur bagaikan yakut, beberapa yakut ataupun marjan. Jadi yakut itu sejenis mutiara, perhiasan yang indah, bintang, mutiara, berlian, ya, itu sejenisnya itu ada yang namanya yakut. Dan juga marjan itu juga sama jenisnya. Yang jelas ini bukan marjan yang kita jadikan minum dikasih es buat buka puasa, bukan marjan itu. Itu marjan minuman. Ini marjan yang dimaksud di sini adalah sejenis permata yang indah dan itu bentuknya dari sebuah karang yang ada di laut. Jadi marjan itu adalah sebuah karang yang indah, atau marjan itu adalah sejenis mutiara yang indah. Yang jenis tersebut itu ada seperti karang. Jadi kita bayangkan ada karang dalam laut terbuat dari mutiara, misalnya ada orang bikin karang yang mana hal tersebut dibuat dari mutiara, dari intan, dari permata. Kita bayangkan sangat indah, tentunya sangat indah. Ya repot membayangkan, kita sendiri nggak pernah tahu mutiara seperti apa. Yang tahu kita mutiara yang biasa kita buat kolak, kan? Tapi yang jelas itu adalah sesuatu yang indah. Dan bidadari itu sangat sopan. Bidadari itu sangat sopan. Sopan santunnya bagus bidadari itu. Jadi sopan sama suaminya, tentunya sama suaminya. Selalu menundukkan kepala. Bidadari itu selalu menundukkan kepala. Sopan menundukkan kepala. Jadi kita kalau membayangkan bidadari itu menghadap suaminya, nunduk, tangannya disusun kan gitu. Disusun, nunduk, sopan banget. Nyapa
menyapa suaminya itu dengan halus, dengan sopan. Nah, misalnya andai kata gitu loh, ada panggilan dek sama abang gitu loh, misalnya. Dek, aku pengen ini. Iya bang, ya. Sopan untuk gak pernah menatap. Ini termasuk ciri-ciri orang-orang yang soleh. Boleh ditiru sama yang perempuan nanti. Kalau misalnya nunduk depan suaminya, disuruh ngapain, ya malus gak malus, ikhlaskan saja. Iya, iya. Bukan berarti, dek, ambilin minum. Ambil sendiri, ngapa, malus bang. Itu namanya istri yang kurang ajar gitu. Ini enggak, ini enggak. Ini adalah seorang bidadari yang memang Allah ciptakan sangat indah seperti yakut, seperti mutiara, dan dia sangat sopan kepada suaminya, dan dia tidak pernah mengangkat kepala atau selalu menunduk kecuali suaminya yang meminta. Jadi suaminya, dek, angkat kepalanya, aku ingin melihat keindahan wajahmu. Wah, ya. Kalau nggak angkat berarti dia nggak soleh, kan gitu. Kecuali angkatlah, ini kan di surga. Sekarang ini babnya yang enak-enak. Bab neraka sudah kita bahas dari awal sampai tadi siang. Nah, jadi ini andai kata suaminya menginginkan, dek, angkat kepalanya, aku ingin melihat wajahmu yang cantik seperti permata. Diangkat kepalanya, hidungnya mancung, tidak pesek, tidak ada orang pesek. Misalnya sekarang kita diciptakan dalam keadaan ya tidak putih lah, sedang-sedang saja, kuning langsat, tapi langsatnya yang agak bosok, tapi enggak terlalu indah ya. Sawu matang tapi sawunya udah bosok ya enggak bagus ya. Sawu matang yang masih seger itu baru bagus. Kalau sawu matang udah bosok ya enggak enak dilihatnya. Tenang-tenang, jangan khawatir. Ibadah yang banyak, taat pada Allah, nanti kalian akan berubah menjadi manusia yang paling cantik di surga kalian. Surga kalian bersama suami-suaminya, bersama suaminya dan bersama pendamping kalian. Ya beda dari itu, pendamping kalian di sana. Kalian akan terlihat lebih cantik daripada bidadari. Yang penting jangan khawatir, dunia ini cuma sebentar. Paling umumnya 60 tahun kita hidup di dunia. Masih lebih lama, ratusan tahun nanti proses di hari kiamat daripada kehidupan kita di dunia. Sebelum kita menuju surga, jadi paling sebentar kehidupan kita itu ini di dunia, cuma 60 tahun. 60 tahun kita bawa kemana? 60 tahun ini bawa kemana umur kita? Sama dengan yang sudah dijelaskan kemarin, sedikit mengulang karena ini live biar bagi-bagi ilmu lah istilahnya, bisa ngaji dari rumah. Seseorang apa namanya, jika umurnya 60 tahun, 1 sampai 15 tahun anggaplah orang itu belum balik, balik baru 15 tahun. Misal ini kan begitu, 15 tahun baru balik, berarti kan sebelumnya tidak dihitung dosa. Ya misalnya pernah nyakitin orang sebelum balik, insya Allah enggak dosa kan gitu. Sudah diajari sama orang tuanya. Nah, berarti ibadah kita, dosa kita akan mulai dicatat dari umur 15 tahun. Jika umur kita 60 tahun berarti ada 45 tahun waktu kita untuk berbuat baik, baik itu kepada Allah, kepada orang tua kita, orang-orang sekitar kita, saudara kita, teman kita. Jadi hanya 45 tahun. Misalnya mondok 10 tahun dari 15 tahun, mondok 10 tahun. Insya Allah kalau udah di pondok berbuat yang baik-baik. Adalah mungkin yang gak baik, tapi insya Allah tetap lebih banyak perbuatan baiknya. Jadi ibaratkan kalau ditimbang nanti, insya Allah lebih berat pekerjaan yang memang sampai membuat dia gak kuat puasa. Di Timur Tengah ini ada tradisi, seperti di Arab Saudi ada tradisi, mereka kalau bulan puasa tidak bekerja yang berat-berat. Bahkan banyak di antara mereka itu tidak bekerja, fokus untuk ibadah. Jadi kebutuhan buat hari raya itu sudah mereka cari sebelum hari raya.
Bahkan sebelum bulan puasa mereka sudah berlatih, kerja tidak kerja itu sudah diatur. Ketika bulan puasa mereka tidak bekerja. Karena apa? Karena fokus untuk melakukan ibadah kepada Allah di bulan puasa. Sehingga insya Allah banyak ibadah mereka kan. Kita juga. Dari sebelum puasa santai-santai, khusus orang yang ada di luar ya, bukan santri. Setelah puasa kita bekerja habis-habisan sampai kita gak kuat puasa, saking capeknya. Akhirnya gak pernah puasa, hanya untuk mencari uang yang mana hal itu bisa dipakai buat beli pakaian istri, anak, buat bikin kue dan lain sebagainya. Ngapain ikut hari raya? Orang hari raya itu hanya untuk orang yang berpuasa. Yang gak puasa malah ikut-ikutan hari raya. Hari puasa itu nanti mendapat suatu kebahagiaan, yakni adalah hari raya. Yang gak puasa yang gak punya hari raya berarti ikut-ikutan ya. Dengan pede dia ikut merayakan hari raya. Jadi bidadari, kembali lagi pada umur kita tadi, 35 tahun kita gunakan kemana saja. Kita kalikan lagi dari umur 15 tahun sampai 60 tahun ya tadi, berarti 45 tahun. Dalam sehari semalam kita berapa melakukan kebaikan, berapa melakukan keburukan. Kalau di pondok ukurlah pada kegiatan santri di sini. Mulai habis subuh tentunya berapa jam sudah kita anggaplah kita melakukan segala kebaikan itu dalam sehari semalam di pondok 12 jam kalau di total. Berarti 12 jamnya kita nganggur, dibawa tidur. Ya kalau tidur kita untuk persiapan sekolah, ngaji, tidur pun jadi ibadah. Jadi anggap 12 jam melakukan perkara baik, 12 jam yang 12 jam kita tidak melakukan perkara baik, dibawa santai, dibawa nongkrong sama teman-temannya, dibawa ngomongin orang. Akhirnya imbang. Bisa jadi timbangan kita itu berimbang nanti di hari kiamat. Karena 12 jam, tapi kalau santri kan 12 jam sisanya yang ngaji tadi, sisanya jamaah, sisanya yang baik-baik pokoknya insya Allah tidak semua digunakan untuk sesuatu yang menjadikan dia berdosa, tapi paling tidak dia menjadikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya lah, sebagaimana nongkrong bareng-bareng. Dia kalau nongkrong ngomongin hukum, ngomongin kitab, apa ngebahas apa yang ada di si kitabnya jadi pahala, kalau enggak. Nah itu paling tidak tinggal berapa lah, anggaplah jadi 6 jam keburukannya. 6 jam percuma, hilang percuma saja, enggak dosa ya, enggak jadi pahala. Yang 12 jam jadi pahala. Enak, tapi kalau udah keluar dari pondok 25 tahun tadi, ngapain aja kita di rumah? Ngapain aja? Selain sholat wajib, kadang pun sholat kita malas dikir dari sholat. Selain sholat wajib, ngapain aja? Kerja, cari uang, habis itu ngapain? Jadi berapa? Paling cuma berapa? Berapa jam ibadah kita? Kalau di total, kalau satu sholat 5 menit kali 5 berapa? 25 menit bahkan ibadah kita. Selain itu berbuat baik tidak? Kalau tidak berbuat baik berarti 25 menit melakukan ibadah pada Allah. Nah, ini. Jadi kalau dikali 35 tahun. 25 menit kali 35 tahun. Jadi berapa? Ya tinggal dihitung sendiri. Nanti ditimbang. Kira-kira amal baikku sama amal burukku banyakkan mana? Yang terbuang berapa? Yang terbuang berarti enggak masuk timbangan. Yang enggak pahala ya enggak dapat dosa. Yang hanya masuk timbangan ini yang berpahala dan yang berdosa. Dan dosa. Nah, jadi itu. Jadi kita nanti akan menghadapi masa-masa sebelum benar-benar kita hidup selamanya di surga. Sebelum benar-benar di sana kita masih melalui ribuan tahun proses bangkit dari kubur, proses di hari kiamat, proses di timbangan, di mizan,
sidangnya Allah, penghitungan amal, proses silatul mustaqim. Iya, kalau kita seperti kilat, amal kita mampu membuat kita seperti kilat menyeberangi silatul mustaqim. Iya, kalau kita menyeberangi silatul mustaqim dengan mengendarai masjid kita. Iya, kalau kita bisa mengendarai sapi yang telah kita kurbankan. Iya, kalau kita bisa mengendarai kambing yang sudah kita akikahkan. Kalau enggak, kalau kita ngesot di atas siratul mustaqim, sampai berapa lama kita akan sampai? Kalau selamat, kalau enggak, jatuh di neraka jahanam. Karena di bawah siratul mustaqim itu neraka jahanam. Dan kemudian bidadari yang sangat sopan tadi, sopan pada suaminya, selalu menundukkan kepala, kepalanya menundukkan pandangan, menundukkan pandangan dari selain suaminya. Menundukkan pandangan dari selain suaminya. Kalau melihat orang lain bidadari, anggaplah ini bidadari saya. Saya punya bidadari banyak. Amin. Saya punya bidadari banyak. Siapa tahu nanti bisa. Saya punya bidadari banyak. Bidadari saya ini loh tidak akan pernah mengangkat pandangannya terhadap orang lain selain pada saya. Dia hanya mau memandang saya dengan penuh cinta, dengan penuh sayang. Kalau orang lain, misalnya saya ingin silaturahim ke tempatnya si Fulan, saya di surga gitu. Saya berangkat ke tempat si Fulan, di surganya si Fulan. Si Fulan lagi apa namanya, pijet-pijetan sama bidadari. Saya kan orang asing gitu loh. Si Fulan dengan bidadarinya, si bidadari itu loh tidak akan memandang saya, tidak akan memandang saya. Dia hanya akan memandang suaminya tadi, si Fulan. Nah, begitu. Jadi jangan berpikir ini enggak mengangkat pandangan pada laki-laki lain berarti di surga rame-rame. Enggak. Surga itu punya jatah masing-masing. Si A punya surga ini luasnya sekian, si B punya surga ini luasnya sekian gitu. Cuman andai kata kita menginginkan, kita silaturahim pengen kumpul sama keluarga saudara kita, kan bukan suaminya, bukan suaminya bidadari tadi. Kumpul sama, misal saya kumpul sama adik saya, sama-sama cowok, ya nggak ada cemburu di sana, nggak ada perselingkuhan, nggak ada. Misalnya bidadarinya selingkuh dengan adik kandungnya, nggak ada, nggak ada perselingkuhan. Jangan, ngapain selingkuh orang di tempatnya ada semua. Dia pengen, bidadari saya pengen lebih cantik daripada bidadarinya si Fulan, misal akan lebih cantik, akan lebih cantik. Terus mereka tidak pernah melihat orang lain selain suaminya, tidak pernah mengangkat pandangannya terhadap orang lain selain suaminya, dan mereka tidak pernah tidak pernah melihat terhadap orang lain juga. Kemudian dan mereka tidak pernah, bidadari itu tidak pernah disentuh oleh selain suaminya. Hanya suaminya sebisa amak remak, yang lain tak bisa. Cuma suaminya sebisa itu. Selain suaminya tidak pernah ada yang menyentuh mereka. Orisinil berarti. Orisinil asli, orisinil masih segel. Bukan KW. Orisinil baru segel. Jadi bidadari tidak pernah disentuh sama orang lain selain suaminya. Enggak ada di sana dapat bidadari bekas. Udah. Ini bidadariku, misalnya. Enggak ada. Semuanya punya jatah bidadari masing-masing, dan bidadarinya tersebut belum pernah disentuh oleh orang lain kecuali dirinya, kecuali orang tersebut. Dan tiap kali suaminya, nah ini bahasanya ada, cuman karena ini bahasanya enak-enak sekarang, keluar dari bahasa neraka kita, dari bahasa kiamat sekarang kita masuk ke bab surga. Dan setiap kali suaminya
melakukan gitu-gitu sama istrinya, ingin melakukan gitu-gitu sama bidadari itu, insya Allah paham, santri paham, dan yang santri juga paham, dan yang menyaksikan di live streaming juga paham gitu-gitu itu apa gitu. Setiap seorang suami melakukan gitu-gitu dan pada sang bidadarinya tadi, maka akan selalu dia dapatkan bidadari tersebut dalam keadaan perawan. Perawan terus. Digitu-gituin sekarang, besok digitu-gituin perawan lagi, lusa digituin lagi perawan lagi. Jadi selalu perawan bidadari. Gak ada bidadari janda itu gak ada. Gak perlu dioperasi untuk jadi perawan lagi seperti siapa itu artis itu. Jadi bidadari ini selalu perawan. Mau dipakai 1000 kali sama suaminya dia tetap perawan. Jadi gak ada di sana yang namanya bidadari tidak perawan. Jadi sekarang ada jadwalnya di bidadari A, kan bidadarinya banyak, gak cuma satu. Jadwalnya di bidadari A misalnya perawan, besoknya di bidadari B perawan. Misalnya punya 1000 bidadari. Setelah 1000, kalau memang sehari sekali ini kan begitu. Karena di surga itu tenaganya laki-laki itu berlipat 70 kali lipat. Jadi orang itu punya kekuatan 70 kali lipat. Kalau sekarang kita mampu mengangkat beban 20 kilo misalnya, tinggalkan 10 kilo, tinggal dikali kali 70, berarti kita mampu berapa ton nanti. Jadi kalau ada sesuatu yang besar, tinggal kita angkat dengan jari karena kita kuat, punya kekuatan. Jadi gak ada orang di sana itu apa namanya mengikade kesehatan, bengek apa bahasa itu bengek, bunyi jam nafas bunyi nggak ada di sana itu orang di apa namanya kurap di kerapah misalnya, nggak ada di sana orang kena penyakit cacar kayak santri di sini, nggak ada, semuanya bersih mulus punya tenaga kuat. Jadi seorang bidadari selalu dalam keadaan perawan. Setiap suaminya ingin melakukan gitu-gitu. Setiap suaminya ingin melakukan gitu-gitu, istri selalu dalam keadaan perawan. Begitu juga istrinya. Begitu juga istrinya. Karena istri kita yang di dunia, bukan kita, istri saya. Kalian yang belum kawin. Jadi gak pakai bahasa kita. Istri saya. Kalau kita berarti, ya kita lah sama yang udah kawin. Oke, sama yang menyaksikan dan yang punya kawin. Jadi istrinya itu juga, kalau bidadari saja bisa seperti itu, apalagi istrinya. Ya jelas istrinya, istri orang di dunia itu lebih spesial daripada bidadari, lebih cantik daripada bidadari. Masa bidadari aja selalu perawan, mau dipakai berapa kali, masa ya istrinya pakai sekali langsung gak perawan lagi. Tidak ada istilah di sana itu janda, gak ada. Gak pakai janda kembang, gak pakai janda apa. Semuanya di sana itu selalu perawan bidadari. Ya tinggal dibayangkan, kalian gak perlu bayangkan, kalian belum merasakan. Tunggu tanggal mainnya. Mondok aja dulu, mondok aja. Kalau kalian mati mondok belum kawin, jangan menyesal, nanti kalian akan merasakan yang lebih nikmat di surga. Jangan menyesal. Jangan bilang saya belum mengetahui surga dunia. Mana ada surga di dunia? Neraka semua di dunia ini. Di dunia ini hanya penuh dengan perjuangan. Tidak ada enaknya. Kecuali kita menikmati apa yang telah menjadi kewajiban kita, ibadah kita. Dinikmati baru jadi nikmat. Sholat kita nikmati, senang hati kita melakukan sholat. Dengan ikhlas kita lakukan sholat. Dengan khusyuk kita ibadah kepada Allah, itu akan terasa nikmat. Berbeda segala hal yang kita lakukan dengan terpaksa. Jadi bidadari di surga selalu dalam keadaan perawan, setiap ingin suaminya melakukan gitu-gitu.
bukan ingin, kalau ingin belum melakukan. Setiap suaminya melakukan gitu-gitu, istrinya itu selalu dalam keadaan perawan. Ya, perawan ting-ting ini enggak ada janda-jandaan di sana. Dan bidadari itu mempunyai 70 pakaian. Bidadari punya 70 pakaian. Tentunya pakaiannya enggak ada yang beli di lelong ini, enggak ada. Pakaian yang luar biasa semua. Pakaian yang bagus-bagus. Bidadari punya 70 pakaian. Setiap pakaian memiliki warna yang berbeda-beda. Setiap pakaian memiliki warna berbeda-beda. Ada enggak warna sampai 70 di dunia? Sulit kita cari warna sampai 70, mulai dari merah, hijau, putih sampai yang apa pink misalnya, apa biru, hitam. Ini 70. Setiap pakaian itu memiliki corak warna yang berbeda, mempunyai warna yang berbeda. Dari 70 itu warnanya satu misalnya merah, satunya hitam, satunya putih, sampai 70. Jadi disesuaikan. Biasanya cewek kan sukanya shopping, pakaian, suka pakaian. Ini bidadarinya punya 70. Kalau istrinya lain lagi, lebih banyak. Dan bagi bidadari tersebut, setiap dia memakai 70 macam pakaian itu, maksudnya setiap dia memakai pakaian dari 70 itu, misalnya sekarang pakai warna hitam, besok warna merah gitu loh, itu lebih ringan pakaiannya, itu lebih ringan daripada satu helai rambut. Kita loh ambil satu rambut, gak kerasa berat atau gak kerasa satu rambut. Satu rambut dicabut dipegang, berat enggak? Enggak berat, ringan. Dan bajunya bidadari itu lebih ringan daripada rambut. Kayak apa? Pakaian tapi lebih ringan daripada rambut. Ringan tipis, ngerabel mungkin. Ya heran ngerabel mungkin bidadari. Dan di dalam tubuh bidadari tersebut, di dalam tubuh bidadari tersebut bisa dilihat dari luar daging. Maksudnya begini, nerawak lah itu, nerabeng. Jadi bidadari misalnya ini lagi, kalian anggaplah ini bidadari. Kalian lihat, jadi tulang saya yang ada di dalam daging ini kelihatan, tampak. Isinya yang ada di dalam tangan saya akan ada urat, kan kalau orang hidup ini kan ada urat, ada daging, ada tulang, itu kelihatan semua. Jadi bidadari itu dapat isi yang ada di dalam dagingnya itu dapat dilihat dari luar, nerawang lah, transparan begitu, transparan. Nah, kemudian termasuk tulang sumsum yang ada di betisnya bidadari tersebut dapat kita lihat. Jadi ada apa namanya, betis, di atas betis ini ada dengkul, ada dengkul, itu kelihatan tulangnya, kita lihat dari luar itu kelihatan bidadari, saking mulusnya bidadari sampai nerabel. Kemudian bagaikan ini nerawang, di sini sampai dicontohkan sebagaimana kita melihat sebuah minuman merah dari luar kaca yang warna hijau. Minuman yang berwarna merah dilihat dari luar kaca yang warna hijau. Kita punya gelas warna hijau, terus kita bikin minuman yang berwarna warna merah. Anggaplah ini marjan, apa yang warna merah, marjan rasa apa? Strawberry. Anggaplah ini
dan minuman rasa stroberi tentunya berwarna merah, kita taruh di dalam gelas yang berwarna hijau, hijau transparan, hijau. Terus kita lihat dari luar, kan tampak agak-agak remang-remang gimana gitu di dalamnya. Kemudian ataupun bisa dilihat dari minuman yang berwarna merah dari kaca zujaj yang berwarna putih. Ada gelas putih, di dalamnya terisi minuman yang berwarna merah. Anggaplah tadi rasa stroberi, minuman stroberi, rasa stroberi warnanya kan merah. Kita taruh dalam gelas, gelas kita insya Allah putih kan gitu. Kalau dalam gelas kita lihat, pancak indah dilihat. Jadi seperti itu, gelas itu sebagai kulit, sebagai daging, kulit dan daging. Sedangkan minuman yang berwarna di dalam itu sebagai tulang, apalah, nggak tahu ada uratnya atau enggak orang di sana. Tapi yang jelas tulang ada. Kepalanya bidadari itu memakai mahkota. Di India yang cantik ya cantik, ditiru sama orang Indonesia pakai mahkota. Aku sudah ngerti. Cengorengnya, mau besek, lagi belum boleh. Kui mahkota dan meleter pas sepi loh, ya belum boleh. Yuk belum boleh. Ke Facebook ada. Kapan punya semelek loh bunga? Semelek punya kende, bukan sampai bingung ah. Kek coba orang sampai kan lek. Sampai kan dia lek ni salah pelan cek. Apa yang cek maksa nama aja macam apa dulu ke Facebook? Macam cek beda ni lek punya kan. Jadi orang-orang yang melek itu bukan karena suka sama fotonya, tapi karena kasihan. Beda ya, suka dengan kasihan beda. Jadi beda. Jadi mahkota tersebut dihias dengan yakut atau sejenis sebuah perhiasan, sejenis sebuah mutiara, sesuatu yang indah-indah. Jadi dihias dari sesuatu yang indah-indah. Nah, jadi begitu. Jadi ini surga. Insya Allah nanti bidadari itu ada babnya sendiri berapa. Mungkin agak akhir nanti ada babnya. Ini kan hanya sifat sekilas bahwa di surga itu ada segala sesuatu yang indah. Baik itu indah pada pandangan kita atau nikmat, lezat di saat kita nikmati seperti makanan apa dan yang sebagainya. Masuk bidadarinya, bidadarinya itu indah kita lihat. Bidadari yang sekian ratus sekian kan ada, memang nanti jatahnya tidak sama. Kalau saya di surga nanti dapat bidadari 1000, sampean di surga dapat 1000. Bisa jadi ada yang lebih dari 1000, ada yang lebih dari, ada yang kurang dari 1000, ada yang punya 100, ya. Menyesallah kalian yang punya bidadari sedikit nanti. Menyesallah kalian. Jadi bidadari itu punya apa? Daya ya namanya kalau TV daya, punya dayang-dayang. Bidadari itu setiap bidadari punya dayang-dayang. Jadi kalau bidadarinya 100, satu bidadari punya bidadari-dayang 100 misalnya. Isi berapa surga? Satu surganya orang satu ini belum tetangganya punya daya. Jadi kayak sejenis kayak kerajaan-kerajaan gitu. Ada dayang-dayangnya, ada prajuritnya, ada pelayannya, yang melayani malaikat di sana. Enak kalau orang udah masuk surga. Kebulan dengan malaikat. Sebaliknya kalau di neraka yang menyiksa, yang ditugas oleh Allah yang malaikat juga. Jadi tergantung kita. Jadi ini hal yang seperti ini jangan terlalu kita nikmati. Yang perlu kita pikirkan, sering kita pikirkan ya tentang bab-bab bagaimana sulitnya manusia di hari kiamat, bagaimana sulitnya manusia atau sakitnya manusia ketika masuk di dalam neraka. Kalau yang harga ini udah jangan khawatir. Siaplah kalian menderita di dunia. Menderita bagaimana?
menderita. Dalam keadaan malas saya harus sholat, dalam keadaan malas saya harus wiridan, harus baca dzikir. Dalam keadaan malas saya harus baca sholawat sekian. Dalam keadaan malas saya harus ngaji. Dalam keadaan malas saya harus sekolah. Dalam keadaan malas saya harus membantu orang lain. Yang sabar. Yang tidak enak, yang dan membuat kita capek di dunia, yang penting itu dalam konteks fi ta'atillah, insyaallah kita nanti akan masuk di surga-Nya Allah. Dan jangan malas-malas baca tahiyat sesuai dengan tahiyat yang sudah diajarkan di sini sampai akhir, baca sampai akhir. Di situ lengkap, mulai dari Allahumma fir li ma qaddamtu itu sampai akhir itu. Sampai di sana minta selamat dari hisab, minta selamat dari dajjal, minta selamat dari neraka jahanam, komplit di situ, komplit di tahiyat, tahiyat kita. Kalau orang-orang kan umumnya sampai kita tahajud majlis, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau kita kan punya tahiyat yang lebih afdol, yang lebih panjang, itu juga diajarkan Rasulullah, bukan ditambah-tambah. Jadi jangan malas-malas, kecuali kita emang buru-buru banget, waktunya kurang pas tahiyat, ada jam di depannya pun kurang 2 detik yang mau habis misalnya, ya tak usah banyak-banyak. Kalau perlu cuma sampai sholawat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita takut waktunya habis. Beda itu keadaannya dalam keadaan yang darurat. Wallahu a'lam wa barakatuh. Bima akhlaqtana.
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك